Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ingin mengajak saudara kepada Jumat terakhir di bulan Saban, di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Madinah. Waktu itu tengah hari dan khutib Jum'ahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ia berbicara dengan suara yang jelas. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek tapi indah. Setiap katanya menebus jantung para pendengarnya. Wahai manusia, telah datang kepadamu bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan. Begitu Nabi memulai khutbahnya. Selanjutnya ia menguraikan pahala berlipat ganda dari amal-amal soleh yang dilakukan di bulan itu. Ia menganjurkan di samping ibadah-ibadah ritual, ia menganjurkan juga amal-amal sosial. Berbagilah kalian dengan fakir miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Hormati orang tua kalian, sayangi anak-anak mudanya, sambungkan kasih sayang, jagalah lidah kamu, kendalikan pandangan kamu dari apa yang tidak halal yang kamu lihat. Jaga pendengaran kamu daripada apa yang tidak pantas kamu dengar. Sayangi anak yatim orang lain, nanti Allah akan menyayangi anak-anak yatim kamu. Usai Nabi sallallahu alaihi wa alihi menjelaskan amal-amal Ramadan, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini?" Nabi sallallahu alaihi wa alihi menukas dengan singkat, "Al-wara, wara an maharimillah." Menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi menarik nafas panjang dan menangis terisak-isak. Seakan-akan kilatan gaib dari alam malakut menyentuh benak Nabi yang mulia. "Mayubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah?" "Ya Ali, aku menangis membayangkan apa yang bakal terjadi padamu di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Seakan-akan aku lihat kamu sedang salat kepada Tuhanmu, lalu datanglah orang yang paling jahat dari umat yang lalu dan umat yang terakhir. Saudara orang jahat yang menyembelih unta Tsamud, ia datang menebas kepalamu sehingga darah menyembur membasahi janggutmu. Ya Rasulullah, apakah itu karena aku mempertahankan keselamatan agamaku? Fi salamati min dini. Kata Rasulullah, "Ya, fi salamati min dinik, untuk keselamatan agama kamu." Hampir 40 tahun kemudian di Kufah, Ali sekarang menjadi khalifah yang hampir menguasai setengah dunia. Ia berpegang teguh pada ajaran kekasihnya, yakni wara. Ia tetap hidup amat sederhana, padahal kekayaan mengalir dari berbagai benua. Ia menyapu gudang perbendaharaan negara dan berkata pada gemerlap emas dan perak, "Ghiri ghairi, tipulah orang selain aku." Ali berkata, "Ijtinabus sayyiat aula min iktisabil hasanat." Dahulukan menjauhi keburukan daripada mendatangkan kebaikan. Kezaliman adalah keburukan yang merusak tatanan masyarakat. Sebagai the voice of human justice, seperti kata George Jordan, Ali tidak pernah bisa kompromi dengan kezaliman.
Demi Allah, kata Ali, sekiranya kepada aku diberikan 7 alam dengan segala isinya di bawah langit, agar aku menentang Allah dengan mengambil sebutir gandum dari mulut seekor semut, aku tidak akan melakukannya. Karena gelegar suara keadilannya, ia dimusuhi orang zalim. Kali ini malam 19 Ramadan 40 Hijrah, seorang zalim berdiri di belakang Ali untuk salat berjamaah. Ketika Ali bersujud, ia meloncat dan menebaskan pedang ke kepalanya yang mulia. 3 hari kemudian, ia meninggal dunia. Siapakah pembunuh Ali? Ia menghafal Al-Quran. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, menghabiskan malam untuk beribadat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu merasa salat kamu berada jauh di bawah salat dia. Ia adalah Abdurrahman bin Muljam. Ia ahli ibadah, tapi ia tidak wara. Kezalimannya menyelamatkan agama Ali dan membinasakan agamanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.